berbakti kepada kedua orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain wa shohtullahi fi shohtil walidain. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim. Alangkah besarnya jasa kedua orang tua kepada kita. Sungguh tidak terhitung pengorbanan yang telah mereka berikan. Mereka senantiasa mencurahkan pikiran, perasaan, harta, dan tenaga untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya, sebagai anak, sudah seharusnya kita berbakti kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua adalah setiap saat mendoakan ampunan untuk keduanya, khususnya sehabis sholat maktubah. Mudah-mudahan bakti kita kepada kedua orang tua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan penduduk surga.